Selamat malam. Presiden Soeharto pagi tadi meninjau lokasi yang terkena musibah ledakan gudang amunisi di Cilandak, Jakarta Selatan. Kepala negara pada kesempatan itu minta supaya rumah-rumah penduduk yang rusak diutamakan perbaikannya, sehingga menghadapi musim penghujan nanti, masyarakat benar-benar tertolong. Sementara itu, situasi di kota Beirut, Lebanon kembali memanas karena terjadinya tembak-menembak antara pasukan sayap kiri dan sayap kanan, serta unit-unit angkatan darat. Demikian juga situasi di Nicaragua setelah berlangsung pemilihan umum, kini terganggu karena ikut campurnya negara adik kuasa di negara tersebut. Berita-berita penting itu berturut-turut membuka dunia dalam berita malam ini, dirangkaikan dengan situasi di perbatasan Thailand-Kamboja. Melengkapi dunia dalam berita malam ini, kami turunkan berita setelah pembakaran jenazah Perdana Menteri Indira Gandhi dan keadaan pangan yang buruk di Ethiopia, diteruskan dengan berita dari Jerman Barat, Inggris,
Jepang, Amerika Serikat, Filipina, Seoul, dan sebuah berita olahraga. Presiden Soeharto didampingi Pangab Jenderal LB Murdani, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Romli dan Pangdam 5 Jaya, Mayor Jenderal TNI Tri Sutrisno, pagi tadi mengadakan kunjungan mendadak ke lokasi musibah ledakan gudang amunisi di Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam kunjungan itu, Kepala Staf Kodam 5 Jaya, Brigadir Jenderal TNI Sugeng Sutrisno melaporkan bahwa partisipasi masyarakat dari luar lokasi sampai hari ini sangat menggembirakan. Sehingga dengan demikian, upaya perbaikan rumah-rumah penduduk yang rusak berjalan dengan baik dan lancar. Dikemukakan pada hari-hari biasa, jumlah personil yang terlibat sekitar 800 orang lebih, sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu menjadi berlipat ganda. Menurut Kepala Staf Kodam 5 Jaya, kerugian yang diperkirakan semula mencapai jumlah 1,2 miliar rupiah secara keseluruhan, ternyata sampai saat dilaporkan ini telah mencapai hampir 1,3 miliar rupiah dan belum termasuk material. Untuk itu, upaya perbaikan-perbaikan akan dapat diatasi sesuai dengan yang direncanakan. Presiden Soeharto pada kesempatan itu menanyakan mengenai rumah-rumah yang rusak, apakah milik penghuninya sendiri atau disewakan kepada orang lain. Kepala negara memberikan petunjuk agar diberikan perhatian utama dalam upaya perbaikan rumah-rumah penduduk yang rusak itu, mengingat musim penghujan telah mulai turun sehingga mereka benar-benar tertolong. Selanjutnya, mengenai kelebihan dana yang ada dimintakan oleh Presiden guna meningkatkan kualitas perbaikan rumah-rumah itu. Selain meninjau tempat asal ledakan gudang amunisi di Kompleks Marinir, Presiden juga melihat rumah-rumah penduduk di sekitar lokasi serta mengadakan dialog baik dengan para petugas AMD Manunggal 18 maupun dengan para penduduk setempat. Angkatan Darat Lebanon masih menutup seluruh jalur jalan raya utama antara Beirut Barat dan Beirut Timur kemarin karena pertempuran sengit masih berlangsung walaupun telah diadakan 4 persetujuan gencatan senjata dalam 12 jam terakhir. Pertempuran itu pecah pada saat perundingan tingkat militer babak pertama dibuka antara Lebanon dan Israel guna membahas penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan yang berjumlah sekitar 10.000 orang. Pertempuran tersebut melibatkan pasukan sayap kiri dan sayap kanan dan unit-unit Angkatan Darat Lebanon. Pihak yang berwenang di Beirut menutup 4 tempat perlintasan di jalur hijau yang membelah sektor sayap kiri di Beirut Barat dan sektor sayap kanan di Beirut Timur. Kepolisian mengemukakan sedikitnya 31 orang menderita luka-luka dalam tembak-menembak roket, mortir, dan senapan mesin. Sebegitu jauh belum ditetapkan kapan tempat perlintasan itu akan dibuka kembali. Persetujuan gencatan senjata disepakati pada suatu pertemuan Kamis sore dengan para wakil 4 kelompok yang terlibat. Namun pertempuran berkecamuk kembali kemarin. Angkatan Darat memanggil komite 4 kelompok itu agar mengadakan sidang kembali guna membahas situasi yang memburuk tersebut. Perundingan penarikan pasukan Israel yang disponsori PBB sepakat menunda perundingan sampai Senin lusa. Sampai hari ini masih belum ada kepastian apakah kapal barang Uni Soviet yang berlabuh di Corinto, Managua memuat perlengkapan militer atau tidak. Kapal tersebut merapat di dermaga pada hari Selasa lalu dan hingga kemarin masih belum membongkar muatannya. Penguasa pelabuhan Corinto mengatakan bahwa kapal barang itu memuat sejumlah kecil peralatan militer.
Sementara itu, pemerintah Uni Soviet telah memberitahu Amerika Serikat bahwa negaranya tidak mengapalkan peralatan militer berupa pesawat tempur MiG ke dalam kapal itu. Sebelumnya, pernyataan yang sama juga dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Nicaragua, Miguel Descoto, yang dengan tegas menolak tuduhan Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika telah mengatakan bahwa penyerahan pesawat tempur Mutakhir kepada Nicaragua akan dipandang dengan kekhawatiran terhadap negara-negara di kawasan Amerika Tengah. Selanjutnya dikatakan Amerika Serikat tidak mencari alasan untuk menyerbu Nicaragua, tetapi benar-benar akan melakukan hal itu bila Uni Soviet terbukti mengirimkan pesawat tempurnya ke Nicaragua. In Managua, the tension was converted by the authorities into a carnival in celebration of a Sandinist hero. But one of the revolution's military leaders announced that the 20,000 young people recruited to help with the coffee harvest would be given arms and used for the defense of Managua instead.